Bapak, Bu, apa kabar semuanya? Dan pastikan semuanya keadaan baik. Saya tidak akan bosan-bosan selalu mengingatkan tetap tingkatkan iman, tabah di dalam segala sesuatu yang kita hadapi bahwa Tuhan tidak tidur dan Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Itu yang pasti. Pak Bu, buat Anda yang hadir di sini maupun di rumah dimanapun Anda berada, dengan kerendahan hati saya sambut kita semua dengan waktu yang ada, beberapa menit ke depan, kita akan mengikuti jawantara Firman Tuhan yang disampaikan. Kemudian, kita belajar topik-topik yang sudah Tuhan berikan kepada saya selama bulan Oktober ini. Bentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2021, kami menyongsong 2002, enggak lama-lama lagi ya. Selamat datang juga buat Bapak Ibu yang kali pertama hadir di tempat ini, pastikan Bapak Ibu tidak langsung balik ya, selepas ibadah ini. Staf saya akan membagikan visi dan misi gereja di tempat ini. Demikian juga kami akan berdoa jika Bapak Ibu punya pergumulan, khususnya buat Bapak Ibu yang mungkin selintas untuk open channel ini lalu ada firman Tuhan yang datang untuk mengingatkan kepada kita betapa pentingnya bersama dengan Tuhan. Lalu Bapak Ibu mengambil keputusan untuk jadikan Yesus sebagai Tuhan. Dan nanti akhir ibadah ini atau akhir korban saya saya akan pimpin setiap pribadi untuk terima Yesus. Baik Pak Bu, kita akan sama-sama masuk perundungan firman Tuhan. Masih ingat minggu lalu kita sharing apa di tempat ini Pak Bu, khususnya Anda yang hadir maupun di rumah. Ya, saya akan selalu mengingatkan bahwa bulan Oktober ini kan saya uh, mendorong Bapak Ibu untuk memahami kepada sebuah movement ya. Saya istilahkan New Life Generation Movement ya. Jadi New Life Generation NLGM ya. NLGM ini menjadi movement tahun 2022 kita persiapkan dari 2021 ini. Ada satu kebangkitan baru Kata kebangkitan, siap mengalami kematian. Ada yang kema kematian itu mungkin tidak disadari bahwa sudah mati sebenarnya gitu. Ya, tetapi jangan lupa bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Ketika kita berbalik kepada Tuhan, kita akan mengalami sebuah kebangkitan. Nah, karena itu pastikan kita semua mempersiapkan diri. Itu yang kerinduan Tuhan dan kerinduan saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini. Saya mendorong Bapak Ibu untuk memiliki kerinduan seperti itu. Nah, untuk mencapai kerinduan itu, kita perlu mendefinisi ulang kembali keselarasan pemahaman gereja di tempat ini. Kita tidak menaf juga bahwa pemahaman yang lain itu negatif, tidak ya? Karena di mana kita berada, kan masing-masing punya kultur di dalam membangun bahwa kita sadar kalau diambil dari uh, biologis bahwa manusia itu di dalamnya konstruksi spiritual memang ada, tapi konstruksi secara biologis itu ada dua komponen yang tak bisa dilupa, yaitu uh, sel dan kultur ya, sel dan kultur itu akan membentuk sikap perilaku manusia. Sel kita itu netral, kultur itu suatu bangunan. Ya, itu ingat aja kalau Anda orang yang suka belajar tentang biologi pasti tahulah itu ya. Buka aja buku SD, SMP sudah ada itu. Ya, bagaimana kita membedah kodok dan sebagainya dan sebagainya ya. Nah, kita tahu bahwa mungkin waktu kita sekolah, kita belajar, kita tidak terlalu paham kok namanya ada kultur, kultur itu budaya. Kata budaya berarti sesuatu yang diulang-ulangi terus. Nah, itu apa? Nah, itulah jiwa kita. Ya, jiwa kita hidup di dalam darah itu namanya nyawa. Kalau mati ya bukan nyawa ya. Nah, kita dulu tidak paham karena kita tidak ajarin spiritual kita hanya diajari cara kehidupan aja tapi pada saat kita percaya Tuhan kita udah ngerti namanya kehidupan keilahian dari Allah berarti jiwa dari Tuhan itu namanya jiwa hidup yang dihembuskan lalu oksigen nafas tadi ada lagunya nafasku ya nafasmu ya nafasku milikmu itu ya tadi lagunya itu nafas keilahian Allah itu menjadi nyawa itu hidup kalau anda nggak punya nyawa berarti udah mati. Nah itulah kulturnya, itulah budaya yang dibangun yang akan mem apa, mentor atau men memberikan cetak biru kita punya sel. Ya. Sel tidak dikontrol oleh gen-gen kita. Anda mau ras gen apapun, mau warna kulit apapun dan itu akan dikontrol oleh budaya atau kultur darah kita buktinya ada yang cowok bisa jadi cewek, ya ada yang gagal tapi tam beberapa bulan kemudian jadi lumlay lebay gitu loh ya. Nah, itu kultur keadaan yang membentuknya. Nah itulah jangan khawatir kalau hari ini kita mengalami sebuah dilema yang kurang beruntung ya. Tapi bukan berarti kita ditakdirkan seperti itu. Takdir memang dari Tuhan hidup dan mati ya. Tapi kesemuanya itu adalah kita yang membangun. Tuhan maka, temukan dulu definisi yang benar, ya. Definisi yang benar tentang panggilan hidup, tujuan hidup, lalu kehidupan ini, apa yang harus kita miliki, ya. Pola gereja ini punya dasar, ya, masih ingat di KPG, ya, bahwa itu uh, pilar yang sangat penting, yang menjadi frame, ya, menjadi bingkai kehidupan kita. Ada empat, uh, elemen penting itu adalah panggilan hidup. Nanti akan saya ajarkan. Hanya saya kemas dalam bahasa baru, tidak lagi dalam bahasa lama. Bahasa lama itu ada KG, ada KPG. Nah itu nanti hanya gunakan New Life move, uh, Generation Movement dan kita ada New Life Program. New Life Program itu adalah suatu program ulang uh, mereka free kembali uh, lahir baru kita. Ya. Saya istilahkan kapak kapak itu perlu ditemukan. Tiap pribadi kita punya kapak. Tuhan berikan kita kapak. Tahu ya di dalam Alkitab hamba-hamba Elisa itu punya kapak jatuh. Jadi nanti kita akan temukan kembali lagi kapak kita. Jika kapak kita kita temukan, kita bisa menebang kayu, kita bisa membangun kehidupan ini untuk memuliakan Tuhan. Ya masih ada waktu 2022 masih ada beberapa bulan kita persiapkan diri semua apa yang menjadi pesan firman Tuhan hari ini ini menjadi menjadi barometer Pak Bu ya menjadi barometernya kita mau nggak sih ikut di dalam gerakan new life ini hidup baru ini kalau kita mau berarti kita udah mulai mempersiapkan diri berdoa khususnya juga berdoa buat saya sebagai mentor di tempat ini yang hari-hari ini saya habiskan waktu uh, bertanggung jawab kepada jemaat Tuhan Um, apa yang harus saya sampaikan saya nggak punya ambisi sendiri saya hanya mematikan diri saya di hadapan Tuhan bahkan sekali waktu saya pun mulai mengimajinasi saat kalau nafas saya sudah hilang dari kehidupan ini tinggal apa namanya jenazah <guluh> dan peti itu saya membayangkan siapa yang hadir di situ, lah siapa yang kasih komentar, lalu nanti dikubur di mana dan apa saja. Saya ngebayangin Om Yos, saya bilang saya mau seperti dia, datang petinggi-petinggi gereja lalu memberikan catatan terakhir. Saya sudah usia seperti ini katanya ya, baru tahu bahwa Tuhan itu hebat. Orang yang di atas 80 bisa bangkit kembali lalu jari berkat. Kan jauh lebih baik daripada dikomentari orang naif ya kekristenan hebat tapi hari ini aduh ya nah, itu ya jadi ingat nanti saya akan buat sebuah apa cerita buat anda saya tidak memancing anda mungkin anda bilang, wah oh, babi, jangan cerita mati dong nah kemarin saya baru dikasih tahu sama anak saya temannya yang pernah mengapit dia dulu waktu merit usianya 30 berapa ya 36 tahun harus dilari ke rumah sakit, ternyata dioperasi jantungnya. Dan bagaimana keadaan saya tidak tahu terakhir. Terus saya bilang begini, nah untuk mati tidak perlu tua, ya nggak perlu tua, nggak perlu sakit sebenarnya, nggak perlu juga covid, nggak perlu kena virus untuk mati. Saya bilang ada yang lagi tidur, tahu-tahu udah mati, ya ada yang lagi kerja, dia bilang, oh aku kan sehat, aku olahraga terus. Ya, saya kasih tahu satu pengongkong merati India, orang ragawan, tubuhnya atlet sekali, ya masih muda, 32 tahun, dan dia juga kaya. Ya, bahkan konglong meratnya India ya, terkenal kan di TV ada itu dan tidur lalu teriak sakit dadanya dan mati kena jantung. Lalu pertanyaan kenapa? Nah itu perlu ada namanya New Life Program. Kita akan memprogram ulang lahir baru kita. Ya sebenarnya bukan bukan raganya saya bilang jamu mesti harus banyak jamu jaga mulut yang <guluh> jaga mulut artinya perkataan ya sehingga mulut kita ya akan membuat mental kita kuat. Baik minggu lalu kita belajar apa di sini energi pertumbuhan dan berbuah, Pak, Bu. Hmm, saya selalu mendorong lo diingat ya, energi pertumbuhan berbuah itu bukan saya yang mau, tapi Alkitab yang bilang. Untuk bertumbuh dan berbuah harus ada yang menanam dan ada yang menyiram. Nah, itu penting. Takdir itu Tuhan. Tapi yang mengubah nasib keadaan kita itu yang menanam sama yang menyiram ya kan? Minggu lalu udah jelas, bisa dibaca kembali atau ditonton kembali. Tapi nanti di tengah-tengah khotbah saya ada beberapa poin saya pinjam, ya saya pertegas. Lalu minggu ini saya sudah sampaikan minggu lalu pengalaman energi firman Tuhan, Pak Bu. Pengalaman energi firman Tuhan, mengapa saya menggunakan kata pengalaman. Kata pengalaman berarti kita sudah mengalami. Dan itu sudah menjadi kultur. Dan itulah yang akan mengontrol ya sel kita. Supaya sel kita ini membentuk sebuah kehidupan ya sepetah dengan Tuhan Allah kita. Dan kalau sepetah dengan Tuhan Allah kita, sebenarnya kita cuma diam aja. Alam semesta tunduk kepada kita. Pernah baca ayatnya, muridnya berkata, siapakah gerangan ini? Angin saja tunduk lah gitu. Nah, harusnya kita mesti kata, siapa aku ini? Ya, seonggok tanah. Ya, betul. Tapi tahukah anda, seonggok tanah ya Tuhan hargai Tuhan taruh nafasnya di situ, jiwanya Tuhan di situ. Jiwa yang mencetak langit dan bumi yang disebut apa namanya? Makrokosmos. Saya waktu belajar dibawa ke Jepang. Ke satu pabrik namanya pabrik yang membuat atom sebenarnya itu. Kemudian ruangannya besar sekali itu. Saya tidak sebutlah pabrik apa ya. Tapi yang jelas waktu kami diberikan presentasi pabrik yang besar. Segitu besar. Lalu orangnya sedikit yang bekerja. Orang Jepang itu kerjanya semua pakai sistemnya teknologinya udah maju ya pada tahun pada waktu itu tahun 80-an loh ya. Lalu kami dimasuk ke satu ruangan itu namanya ruangan komputerisasi, ruang komputer semua. Dan dia bilang seluruh komponen peralatan mesin yang ada di ruangan oper operating itu dikendalikan ruangan ini saya ingat juga loh, pada saat waktu itu kan kita nggak kebayang. Tapi sekarang kita, saya ngomongnya ya enak gitu. Pak Ibu duduk di sini enak, dingin. Ada layar monitor gede. Saya kot Bapak, Bapak Ibu bisa dengar sampai ke atas. Musik semua tadi kedengaran nggak berisik. Pada pemain musik yang banyak beraneka ragam musik. Tahu di mana kontrolnya? Ada di belakang tuh di atas ruangnya kecil itu komputernya. Bisa sampai ke seluruh dunia siarannya artinya di Nah, saya menggunakan analogi ini alam semesta yang dikatakan makrokosmos ini ada pernah sekolah pasti pernah ya. Ini ada guru, ada yang dokter, ada yang S2 pasti tahu. Dikontrol sama apa? Mikrokosmos. Apa itu mikrokosmos? Mikrokosmos itu adalah otak kita. Tapi sebenarnya otak kita dikendalikan apa? Jamu. kita <laughs> orang Indonesia gampang enak. Ya, jaga mulut. Perkataan kita itu akan mempengaruhi pikiran kita. Maka itu Tuhan bicara sama saya kurang lebih 15 tahun yang lalu mengajar saya tentang KPR. Namun karena saya ini adalah orang yang kadang-kadang juga terkecoh ya. Kata terkecoh itu bahasa kami itu hanya tergoda oleh banyak info. Cari orang dekat, katanya Babe, apa Pastor ngajarin New Age, katanya enggak boleh KPR itu sepertinya New Age. Akhirnya saya jadi takut juga, waktu itu nggak berani eh, teruskan lagi. Terus saya coba, akhirnya saya mesti cari film New Age, saya baca buku New Age, saya ikut juga seminarnya. Ya memang ada, ada kemiripan sih, ya ada kemiripan, kayaknya kerangkanya sama. Tapi kan tujuannya beda tujuannya kan saya firman Tuhan tapi saya nggak mau berdebat dan senior senior ya udahlah ya tapi toh akhir, akhir akhir ini banyak orang menggunakan KPR ya katakan pikirkan dan rasakan saya kira sangat penting sekali Pak Bu. Nah ini semua ber, apa, bertumpu kepada apa yang sedang kita pelajari selama satu bulan ini Pak Bu untuk mempersiapkan diri nanti masuk kepada suatu uh, movement namanya New Life generation movement. Kita generasi baru, generasi lahir baru. Anggaplah kita ini semua kesisa aja. Banyak kawan-kawan kita sudah yang cuek-cuek itu dah hilang. <guluh> Saya bilang relakanlah mereka pergi ya. Saya punya teman yang masih muda, tahu-tahu jalan karena COVID. Apa memang itu pembunuh? Ya, saya enggak jelas. Saya bilang, tapi kenyataannya memang positif, lalu meninggal. Barangkali karena positif itu mempengaruhi eh apa organ tubuh lainnya yang sudah ada komorbidnya. Ya, gitu loh. Kita ini hampir semua sudah kena. Ya, saya udah kena, masih sisa hari ini, masih ada berarti Tuhan izinkan saya hidup kembali. Ya, kalau saya menggunakan, e, mereka yang kenal, lalu hilang gitu. Ya, berarti saya kena, tapi masih ada gitu. Walaupun memang nggak sempat dirawat sampai bagaimana, tapi ya untung juga saya nggak tahu gitu, loh. Kalau tahu, mungkin agak ngeri-ngeri sedap juga. Iyalah, ya, apalagi kalau udah positif, pasti tanya yang sudah tahu dia positif gimana, bergumul nggak. Orang mau vaksin aja kena sejarum aja bisa darahnya langsung naik kok. Gimana kalau Anda dibilang positif? Begitu Anda dibilang positif, darahnya naik sama 300, jalan itu bareng. Karena takut itu. Ya, takut itu energi kimia di dalam tubuh kita. Oke, kita baca ya. Nah, firman Tuhannya dari Roma pasal 2 ayat 14 dan 15, dua ayat saja Pak Bu, ini untuk membawa kita untuk memahami. Saya am amati ayat ini berulang-ulang, Tuhan banyak bicara sama saya dan ini bisa dijadikan dasar perenungan buat kita semua yang mau hidup di dalam mega proyeknya Tuhan. ya Jadi ibu kota baru akan datang itu Yerusalem baru, ibu kota barunya Sorgawi ya itu Yerusalem baru ya ini harus diberesin dulu ya dibereskan dulu. Roma pasal 2 ayat 14 berkata apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat maka walau mereka tidak memiliki hukum Taurat mereka menjadikan hukum Taurat bagi diri mereka sendiri Sebab demikian itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka dan suara hati mereka tur bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Saya catat saja di sini ada tiga kalimat ya. Kronologisnya enggak usah saya bawa terlalu panjang. Kalimat pertama dikatakan bahwa ada orang yang memang tidak punya kelayakan ya tidak ini bahasa tidak punya layak memang tidak disediakan hukum Torah kayak kita juga tidak punya kelayakan hukum Torah kan datang kepada bangsa Israel betul nggak hukum Toratnya tetapi Toratnya enggak datang kepada Israel kata Torah sebenarnya itu mengacu kepada Tanak itu adalah firman Allah. Kan itu pembahasan bahasa mereka. Padahal firman itu kali pertama datang kepada umat manusia itu di Taman Eden. Tapi hukum setelah manusia melanggar perjanjian Allah, maka manusia kehilangan hukum kebenaran, masing-masing menciptakan hukum sendiri. Kan begitu. Lalu seorang pribadi bernama Musa bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai, ya Gunung Horeb. Lalu Tuhan menitipkan, saya pakai bahasa menitipkan hukum dua loh batu dengan sepuluh perintah Allah. Dari situlah muncul ada 613 hukum yang disebut hukum Torah. Hukum yang diberikan kepada bangsa Israel, enggak ada untuk kita. Nah kita ini semua, ya kata kita ini kan saya hanya memberikan sebuah narasi aja. Artinya mereka-mereka mereka tidak memiliki hukum Torah itu, tetapi oleh dorongan sendiri. Ini kata kitab. Siapa yang bicara? Yaitu Paulus. Dia mengutip apa sih? Memang kita sadar bahwa kejatuhan manusia di Taman Eden Pabu itu bukan berarti manusia kehilangan kemuliaan manusianya. Manusianya kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kan manusia masih memiliki apa? Akal. Manusia masih bisa mengembangkan potensi dirinya hanya tidak berakalkan ke akal Ilahi ketuhanan tetapi berakalkan kemanusiaan membangun manusia sampelnya pertama kali kita diperlihatkan, nggak usah masuk ke, ke Adam Hawa tapi saya coba ambil generasi penerus yang kedua itu adalah kain dan habel kedua manusia itu mempunyai persepsi dalam tentang kebenaran hukumnya tetapi tentang kebenaran dua-duanya sadar bahwa ada Tuhan toh. Betul enggak? Dua-duanya sadar ada Tuhan. Dan Tuhan juga mau disembah. Dan dua-duanya juga sama menyembah. Oleh karena kedua orang percaya ada Tuhan. Dan kedua orang ini mau menyembah Tuhan. Tetapi tidak sama hukum yang dibawa oleh dua manusia. Dan di situ menggambarkan hanya ada satu manusia yang dikenal oleh Tuhan. Dan hidupnya menjadi pewaris kerajaan Allah. Saya pikir itu sudah cukup memberikan sebuah apa ya uh, edukasi buat kita kalau mau baca Alkitab, mau kain atau mau Habel. Tapi persoalan kalau jadi Habel ya <laughs> sudah selesai katanya. Nah, itulah saya berkata, kita tidak usah mempertahankan keadaan kita, tapi yang kita pertahankan keberadaan kita di mana hati kita? Keadaan bisa saja tiba-tiba kita Tuhan izinkan jadi habel. Tapi apalah artinya kalau keberadaan hatimu yang diserongkan oleh iblis, walaupun kamu masih ada seperti kain, tapi ayah menghasilkan sebuah generasi yang rusak. Bukan Allah nggak sanggup loh ya merecover, -me ya merecovery kembali. Ya ternyata hilangnya Habel, kan Tuhan recover kembali yang namanya Set kan. Generasi Set inilah yang menjadi generasi penerus kerajaan Allah yang menguasai ibu kota baru, yaitu Yerusalem baru nanti kalau urut-urut ke sana. Tapi ada satu generasi yang rusak dari semula merasa well gitu loh. Kok saya masih ada sehat kok? Yes. Dia tapi mempunyai hati nurani yang pengen mau membangun kehidupan, mencapai langit, ketemu Tuhan, tapi tidak tersasar kehidupan ini. Dan apa yang terjadi? Alkitab katakan dikacaukan. Nah, ini sebenarnya gambarannya itu. Ya, kalau kita baca, saya temukan ada tiga. Yang pertama, isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Itu yang pertama, toh. Terus yang kedua, suara hati mereka turut bersaksi. jadi saya saya sangat diberkati sekali kata Alkitab. Lalu yang ketiga, pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Ini kan tiga kalimat yang ditulis di dalam uh, Alkitab. Saya ajak Bapak Ibu untuk coba yang hadis ini maupun di rumah sama-sama kita merenungkan. Isi hukum Taurat ada terus dalam hati mereka ini berbicara tentang Injil dan saya katakan. Tapi pernah nggak Anda baca bahwa Alkitab katakan Injil adalah kekuatan Allah. Nah, saya juga tidak mengajar bahwa kita menghargai Alkitab ini lalu dibungkus pakai kain hitam, kain putih lalu digantung. Enggak. Alkitab ini buku biasa, tapi yang dimaksud Injil itu beritanya. Beritanya itu yang harus kita hargai. Nah, dikatakan bahwa Injil itu adalah berita. Berita apa? Berita kekuatan Tuhan. Makanya Injil adalah kekuatan Allah, berita kekuatan Allah. Berita kekuatan Allah itu firman Allah. Isi beritanya itu rohnya itu dia apa? Rohnya menyelamatkan orang yang berseru kepada dia. Jadi kalau kita mengerti tentang satu bagian ini, Pak, Bu, kembali kepada minggu lalu Bagaimana kita menanam dan menabur? Apa yang kita tanam, apa yang kita tabur? Menanam dan menyiram. Apa yang kita tanam, apa yang kita siram? Yang kita tanam ada firman Tuhan. Masih ingat nggak minggu lalu saya ajakan di sini? Imajinasikan papu. Imis gambarkan firman Tuhan. Gambarkan apa yang kita baca. Waktu kita mengimajinasikan gambaran itu akan menarik kita untuk berkomunikasi. Dan saya kira manusia itu mempunyai satu uh, mekanisme biologis ya waktu kita berkomunikasi ada kedekatan dan secara secara manusiawi kita bisa mendengar walaupun tidak audible ya tidak audible tapi kita bisa mendengar bisikan Tuhan di hati kita karena firman Tuhan katakan Firman itu bersuara Firman itu hidup dia akan bersuara. Maka itulah dikatakan imajinasi dan komunikasi. Kalau sudah bersuara, punyalah buku smart itu loh. Sini ada buku smart yang saya tuliskan, selalu mengikuti arahan roh Tuhan. Atau eh, uh, apa itu, the walking with the Holy Spirit ya. Berjalan dengan roh kudus itu. Catat, apa sih yang Tuhan ngomong itu? Ya, Jangan tunggu ada masalah baru kayak apa itu, kebakar jenggot gitu. Jangan itu dicatat, itu buku ilahi loh buku yang paling luar biasa. Kadang-kadang kita ini kejar sana, kejar sini, kelompok baru sana datang, kita ikuti. Kita hanya di apa di di keril ya, di 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 digerak oleh lingkungan berbeda. Ya iyalah, lingkungan berbeda pasti suasana juga pasti berbeda. Tapi apakah itu betul? Seringkali hal-hal seperti itu bisa membuat kita menjadi apa? Tersandung loh ya kita oh, enak di sini disambut dikasih makan oh dilayani kita masa nyaman nyaman dalam arti daging belum tentu nyaman dalam rom itu sebabnya kalau dia sudah berbicara tolong dicatat pak bu kalau dicatat apa diafirmasikan ke dalam diri kita saya habiskan waktu setiap hari kurang lebih satu, satu jam satu setengah jam jam tiga puluh saya sudah bangun, saya sudah mulai concuning dengan sorga. Walaupun saya tidak baca, saya menggunakan audio. Setengah jam kemudian selesai saya adakan meditasi ilahi dan Tuhan. Setengah jam kemudian saya mulai menyembah, worship, mulai imajinasi, mulai komunikasi. Saya afirmasi. Setelah jam lima tiga gitu, saya mulai senam. Namanya neurofit. Senam kecil habis itu jam 6 saya sama Nyak keluar. Kadang-kadang jam, jam 6.30 keluar kita jogging. Saya berpikir usia saya yang setiap hari tambah, saya mau jadi apa sih? Saya mau jadi berkat buat jemaat yang Tuhan terima buat saya. Supaya nanti kalau saya diletakkan di peti mati itu, nanti ada yang berkata, luar biasa hamba Tuhan ini. Bukan saya tunduk kepada Tuhan. Paham nggak? Kita semua bakal mati loh Pak Bu. Gak tahu siapa duluan. <laughs> gak usah saya ngulangin lagi nanti gak enak kan. Tapi saya tidak bicara soal matinya. Siap kita menghadapi sebuah kondisi? Ya, Mungkin kita akan berkata saya mati masuk surga. Ya saya percaya. Tapi kan tahu nanti kebangkitan itu ada penghakiman Kristus. Yang ditanya bukan kamu masuk surganya. Apa yang kamu bawa? Saya ingat kalimat ini saya ajukan kepada Pak Yos nyak sebagai saksinya. Saya bilang, Pak, yang ditanya Tuhan itu bukan berapa besar gerejanya loh Pak. Berapa tinggi loh pendidikannya. Karena dia suka dorong saya untuk ambil S3, untuk meneruskan beberapa tugasnya dia. Sampai salah satu penatua ke sini, ya, dua kali ke sini, dia bilang, udah Ton, kamu terusannya Om Yos, eh, dulu tuh suka saya sekolah tuh, tapi saya nggak tahu kenapa saya nggak bisa on kampus gitu. Saya bilang saya mau belajar dari eh, uh, pendidikan kehidupan aja, biar yang lain-lain saja. Gitu loh. Nah, saya bilang sama Om Yos satu kalimat. Saya bilang Pak Yos, Yesus datang tidak cari apa yang kita punya. Dia cuma tanya berapa yang kamu muridkan buat saya. Itu yang mengubah wajahnya dia, merah katanya dia. Saya waktu ini ngomong nggak ngelihat sih. Kayak ber, ya berbinang-binang kayak mau menangis gitu loh. Ya mati gampang saya bilang setiap saat. Tapi ditanya berapa yang kamu murid Karena pesan Tuhan di sini itu adalah aku datang memberikan kamu supaya kamu punya hidup. Kita punya hidup itu. Karena kita udah ngalami kematian di Taman Eden lupa ya bu ya. Di sini apa di rumah. Lalu Yesus Datang ke dunia supaya kita punya hidupnya dia. Dan yang kedua supaya kita punya kelimpahan. Kelimpahan apa? Ilmu kita. Kelimpahan apa? Harta kita tentunya. Kelimpahan kebahagiaan semua is oke okay. Tapi bukan kamu habiskan waktu itu untuk kesenangan daging. Adakah kau berpikir apa yang Tuhan percayakan itu... Bisa menjadi berkat, gitu loh. Ada orang yang terpengaruh oleh sikap perilaku kita, lalu menjadi anak Tuhan. Itu aja. Jadi, saya tidak mengatakan semua harus jadi pendeta, enggak ya? Nanti ya, di kemudian hari saya akan bahas seperti itu. Jadi, Pak, Bu, Alkitab katakan bahwa firman Tuhan itu berkuasa, ya. Jadi, ia ya bisa berbicara, tapi di kalimat ketiga sini kita lihat ragis ya bahwa firman Tuhan yang ditanam di dalam dirinya itu bisa menjadikan orang itu punya agama. Kelihatannya rohani ya kalau saya gunakan konteks kekristenan, udah ke gereja, juga bisa memberikan persembahan, ada terlalu banyak hal yang bisa dia lakukan. Tapi Alkitab katakan pikiran mereka saling membelah. Apa sih maksudnya? Maksudnya apa? Saya temukan ada di ayat yang ke-14 nya itu loh. Saya gitu ya. Tuhan berbicara sama saya, di ayat 14 itu ada sesuatu yang perlu Anda dan saya perhatikan kembali. Coba kita lihat ayat 14. Di situ dikatakan. Mungkin di sini. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat itu bagus tuh nggak punya tapi dia melakukannya ya kan pertama melakukan firman Tuhan itu maka perhatikan walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat tapi apa mereka menjadi hukum Taurat jadi mereka sendiri jadi hukumnya ya bahasa ini kan. Maksudnya apa? Kita nggak punya hukum, tapi diri kita ini loh, ego kita loh jadi hukumnya. Firman tam hati, tapi pikiran kita ini tetap dikendalikan oleh budaya yang terbangun. Maka itu dikatakan di dalam Roma pasal ke tujuh Nah, saya kita pinjam nih Roma ke tujuh nih. Roma 7 coba 21. Roma 7 21 deh ya. Ya, saya kira itu. Rumah tujuh. ya mulai 21. Jadi saya ajak Bapak Ibu coba kita renungkan di sini. Demikianlah aku dapatkan hukum ini, saya hatikan? Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Nah, itu, udah baca kitab ke gereja. Kita terlalu pandai loh kalau ngomong rohani kamu tuh enggak. Bahkan lagunya Andi apa? Antokong Antokong mojung bahasa Jepang dia. Kan, ya? <tukong mojung> Jadi kalau saya bilang bukan antokong mojung, antokong monyong. <tukong> mojung> Mulutnya monyong gitu loh ya. Ngomongnya luar biasa. Tapi apa kata kitab? Yang jahat itu ada padaku. Loh mengapa? Kita lihat 22-nya. Ini, ini penting Pak Bu ya, kalau Anda mau pengen ngalami sebuah transformasi baru, ini perlu diberesin dulu. Sebab di dalam batinku, nah aku suka akan hukum Allah kan tertulis toh kakak kita baca kitab tertulis. waktu kita baca kitab kita percaya percayalah pak bu firman Tuhan itu nggak kayak yoyo keluar masuk dia tertanam pasti dia akan berbuah apa dia akan berenergi dia akan bersuara dia akan bicara sama kita maka dia komunikasi dia akan bicara pasti Ya, ada bilang, dia kok di gereja itu nggak bertumbuh. Bukan gereja yang nggak buat Anda bertumbuh. Anda situasional. Anda cuma hanya situasi aja. Anda nggak bisa masuk kepada dimensi ilahi itu sendiri. Sebenarnya dimensi ilahi itu ada di batin kita. Kan tertulis dikatakan. Ya, kemudian apa yang terjadi nih? Eh, 23 nya. e 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budi dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku Coba Pak Bu, kita sama-sama yuk renung. Pertama kali dosa masuk di wilayah apa? Lihat. Siapa yang kasih lihat? Iblis godah dengan pendengaran. Ya. Memang untuk mendengar itu cuma hanya 7 persen aja sih. Tetapi walaupun persen sangat berpengaruh kepada yang 55% pandangan. Visualisasi, dia lihat. Waktu dia melihat kata kita apa? Menarik hati. Nah, ini masalah. Ya kan? Kalau baca kitab kejadian kan, menarik hati. Dan apakah sudah dosa? Belum, karena baru menarik. Tapi kalau hati kita sudah ketarik, Pak, Bu, itu akan menciptakan dorongan energi. Maka, Alkitab katakan, Amsal: "Jagalah hatimu dari segala waspadaan, sebab situ akan memancarkan apa kehidupanmu, dan dia akan berubah dari energi elektromagnetik, karena kamu lihat itu listrik." lalu akan berubah menjadi apa? Kimia. Nah, dia akan menstimulasi seluruh janin yang tubuh. Coba adik-adikku, Anda nonton film pornografi. Kemarin ada satu orang nonton film pornografi, guru SD-nya diperkosa. Lalu dibunuh. Di TV loh. Kenapa? Karena penglihatan itu akan memberikan apa reaksi Jasmani itu anggota tubuh. Kalau sudah dilakukan dan itu sudah ter apa namanya apa? Maksal memori, memori otot. Kita lupa tapi yang namanya bawah sadar kita nggak pernah lupa. Begitu ada sesuatu yang dekat sama kita itu secara apa? Secara naluri itu bisa merespon. Karena itu namanya hukum tarik-menarik. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata begini, ayat 24. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari hukum maut ini? Kenapa dibilang celaka? Coba kita lihat ya. Nanti ini ini dikasih garis bawah ini, Saya ke kita kembali lagi. Kata kecelaka itu ada di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke 21 atau 921 aja. Galatia, Galatia pasal 5 celakanya di sini, Pak Bu. Galatia pasal 5. Nah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Kata dan sebagainya apa? Kalau kita suka pakai baju yang keren-keren, cuma tujuan cuma hanya show aja juga termasuk apa? Daging loh. Betul nggak? Nggak salah punya mobil mewah. Nggak salah. Kebutuhan dan keinginan berbeda. Nggak salah Anda punya hobi-hobi tertentu, nggak salah. Tapi yang namanya keinginan daging dan kebutuhan kan berbeda. Saya punya teman pakai trail, tapi penginjilan. Tapi ada orang pakai trail cuma hobi. Pertanyaan kembali, apakah itu jadi berkat? Kalau jadi berkat, itu oke. Okay. Saya nggak dilarang, pak bu. Saya bukan tipe pendeta yang kolot enggak. Tapi saya dorong lakukan sesuai Firman Allah. Tuhan memberikan kita uang, tujuannya jelas. Jika kita tidak bisa memanfaatkan, kita telah masuk ke wilayah ini. Nah, Alkitab kata, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, Pak Bu. Naif gak? Kalau ini masih nggak menyadarkan kita, saya nggak ngerti Nah itu yang dikatakan Rasul, celaka aku. Siapa yang menolong aku? Kita selama ini kan nggak tahu siapa yang nolong kita. Nah kita lihat kembali lagi ke Roma pasal 7 ayat 25 nya. Siapa yang nolong? Berapa menit lagi ya? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budi aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insanku aku melayani hukum dosa. Kan nggak mau gitu. Yang lepasan kita siapa Syukur kepada Yesus ya. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kepada Allah Sang Ilahi. Namanya transenden nggak kelihatan. Dia hadir sini nggak? Hadir. Pertanyaan dia ngapain hadir di sini? Oleh nama Yesus kita bisa mengakses kehadirannya oleh Pertama Roh Kudus. Ada di Filip pasal yang keempat. Dia hadir di sini karena ini. Filipus pasal 4 ayat yang ke-11, saya akan bawa Bapak Ibu untuk menolong untuk melatih tubuh kita ini seturut kehendak Bapak Allah di surga. Supaya firman Energi firman Tuhan itu menjadikan kita serupa dengan Kristus. Apa yang serupa? Sikap dan perilaku Anda baca di dalam Ibrani yang pasal ke 5 ayat 14 ya. Itu adalah badani kita perlu dilatih. Oke yang tadi ya kembali sini Efesus. Dan Allah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Terus lagi, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Perhatikan, membangun tubuhnya Kristus. Tadi dia ya, siapa yang nolong aku? Yesus. Yesus di sorga, tubuhnya di mana? Ya di sini. Kita inilah menjadi skupnya tubuhnya Kristus. Gereja Pak Bu. Bukan terminal suka hati. Saya dulu punya konsep, saya tidak mau pelayanan yang namanya persekutuan, kumpulan orang yang luka batin. Kita enggak, 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 apa luka dengan gembala, mereka kumpul bikin persekutuan sendiri dengan macam-macam nama, PD sana, PD sini, percaya diri aja lah. Saya bilang, saya memang saya diminta oleh uh, gembala senior, saya tidak perlu kita ikut ambil bagian itu. Tapi kalau sampai diundang, sampaikan firman Tuhan. Kalau dia tersinggung ya nggak mau undang lagi nggak apa-apa. Kita nggak menyinggung, kita cuma membuka kembali. Saya pernah sekali khotbah di satu tempat, saya bilang kali ini terakhir mungkin buat saya khotbah. Saya tegas sekali. Kalian di sini masih punya persekutuan, tapi banyak di antara kalian punya pestol. Saya bilang, eh, benar beberapa waktu kemudian ketangkap. Saya bilang Tuhan bicara sama saya. Kalian kelihatannya rohani, sebenarnya hati kalian tuh seperti kayak koboi usaha cia sana cia sini. Barang orang kamu merasa diri kamu punya, kamu nggak merasa berdosa. Tapi kalau bicara penyembahan, haleluya kencang banget saya bilang. Ini loh kondisinya. Nah membuktikan buah kalian itu apa? Begitu gereja menegur kalian, kamu kumpul di sini aman, betul saya bilang. Aman di sini belum tentu aman di surga loh. Paham ya Pak Bu ya, nggak tahu nggak tahu kejam kan bahasa saya. nah kita terus lagi. Untuk memperoleh orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan apa tubuh Kristus itu artinya tubuh Kristus. Ya, baca habisin lah ya. Terus lagi 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus serupa dengan Bapa di sorga. Terus lagi. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saya ngomong sama istri saya, saya bilang itu kata anak-anak yang diombang ambing itu sebenarnya bahasa asli anak gampang. Tahu anak gampang? Kalau di kampung kami anak gampang tuh nggak punya bapak tapi punya ibu. Terus nggak tahu bapaknya dari mana. Nah ibunya sendiri dapatkan anaknya nggak tahu bagaimana membesarkan anaknya. Lah sama aja kita orang Kristen kan? Dikotbakan begitu tersinggung langsung terbang. Saya bilang sama Roy tadi, Roy, Anda masuk ke sini pintu terbuka. eh, contoh loh ya. Tapi juga pintu terbuka loh buat Anda keluar kalau Anda nggak suka saya loh. Saya ngomong gitu. Wah, Babe ngomong gitu apa tidak salah? Memang salah, tapi kan punya niat. Tapi saya katakan kita sini adalah kerelaan mau dibentuk menjadi serupa dengan Tuhan. Kalau Anda menganggap saya ditempatkan Tuhan sebagai salah satu bagian komponen yang kelima jawatan itu. Gembala, pengajar, nabi atau rasul. yang sudah dan saya mewakili Tuhan sebagai tubuhnya di sini untuk melatih kita menjadi serupa dengan dia. Memang gak enak. Saya dulu pernah dilatih kungfu tuh gak enak tiap hari begini aja. Apa pukul tuh guru saya. Ya kan begini aja. Sama Om Ho ya. Waktu sekolah kitab. Isu baca ayat dulu. Kapan saya jadi pinternya? Bukunya semua ayat. Itu terkenal. Pak Yos pasti tanya. Ton, lu masih mau sana? Iya. Itu Baca kitab Filipus. Habisin. Habisin katanya. Terus apa lagi? Enggak diterang apa-apa. Besok datang baca lagi. Ya kita mesti dilatih. Latih apa? Saya baru enggak. Waktu saya punya guru namanya Ketut Gana masih ingat ya, Ketut Gana? Ya, salah satu pengajar tentang pelepasan, dia akan enggak datang dua kali. Terus kami, ya tetap masuk terus. Waktu kami sampai sana, selamat sore, saudara-saudaraku yang sudah lulus. Salah satu mata kuliah yang paling bagus adalah kesabaran Anda menanti saya ya, ya memang itu memang dibentuknya seperti nggak aneh-aneh gitu loh. Lalu saya julukin mereka apa? Pertama saya julukin Pak Yos itu kayak bajai. Mau berhenti nggak ada lampu remnya, mau tikung nggak ada senya. Sakit loh, jujurlah sakit. Lah saya mau ke Batam udah siap semua, rumah udah siap. Saya masuk ke rumah di kamar dia, dia bilang, Ton kalau kamu masih jadikan saya bapak, batalkan. Tapi karena saya jadi anak, saya relakan. Ada hari ini, saya bilang sama teman-teman, satu hal yang saya tak pernah pikirkan, teman-teman Pak Yos banyak, pendeta penasihat banyak, pada saat peletakan untuk dia tutup tanah, yang mendapatkan jadwal saya, memimpin ibadah mengubur orang besar seperti dia. Saya pegang tanah ini gemetar saya. Saya hati saya mau nangis. Siapa saya ini? Senior senior banyak kok. Pak Bu, bukan kebetulan. Inilah katakan kita mau dibentuk. Siapa yang bisa ber... ayah kita, ibu kita itu bukanlah harga, itu bukan belian, itu adalah kelahiran. Kita semua punya orang tua sejelek apapun orang tua, maaf saya gunakan bahasa sejelek, apapun keadaan orang tua kita, walaupun tidak layak untuk kita hormati, hormatilah dia. Anda akan dapatkan puah dari sorga. Apapun alasan kalau Anda sudah menjatakan diri Anda digembalakan, sama hukumnya seperti orang tuamu. Apapun yang kamu alami, hormatilah Anda akan dapat pembelaan dari sorga. Daripada jiwa kita yang membela diri kita sendiri. Kita akan ditolak. Ingat engkau dari apa? Kerajaan Allah. Masih dua ayat ya, saya tutup ya. Lanjutkan lagi dong. 15 ya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada apa? Kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh. Di dalam segala hal ke arah dia. Kristus yang adalah kepala saya ngomong begini memang kagak enak loh Pak Bu. Kadang-kadang saya bisa dibully. Tapi kalau Anda merenung aja baik. Ini saya pinjam satu kesaksian dari seorang sahabat saya. Ya, saya tidak salah bernama dia lah ya. Dia memang lumayan, lumayan, lumayan tanda kutip ya. Lalu sekali waktu dia masuk rumah sakit, udah koma. Ya, kata dokter kayaknya sudah nggak punya harapan. Nah dia cerita saat, saat dia koma dia tuh dibawa kepada suatu alam waktu dia masih anak-anak. Dia dengar anak-anak pada nyanyi lagu sekolah minggu. Nah nyanyi lagu sekolah minggu itu di situ ingatkan dia ada Tuhan. Lalu amati dia kata Tuhan, kalau engkau izinkan aku hidup, aku menjadi hambaMu. Dan benar dia hidup dan dia betul jadi hamba Tuhan. Tapi dalam hal-hal lain, etika dan sebagainya saya nggak mau komen ya. Tapi saya kata kecintaan dia kepada Tuhan itu luar biasa. Walaupun mungkin beberapa hal kita anggap kurang menjadi kesaksian itu kan sisi lain. Ini kembali lagi ke sini, paham ya? Jadi saya ingatkan kita itu sedang dilatih, sedang dipersiapkan. Maka itu dikatakan bahwa panca indera kita perlu dilatih. Latih apa? Hargai orang lain. Hargai kebenaran itu sendiri. Hargai waktu yang ada. Hargai proses. Andi itu dapat support dari saya waktu di warung kopi. Buatkan An lagunya. Ya, hargai waktu, hargai proses. Saya waktu itu mau pulang Jakarta. Saya anggap saya gagal di Pontianak. Saya tulis besar di, di akitab saya. Mungkin saya lebih cocok jadi pengusaha. Itu saya sampaikan itu kepada keluarga saya. David itulah salah satu anak saya yang bilang, Pak, Papa kan ngajarin kami hargai waktu, hargai proses, hargai sesama. Kalau Papa hari ini belum sampai apa yang Papa maksudkan, kan berarti kan nasi proses. Saya nggak jadi itu pulang. Saya nggak jadi pulang, benar ya. Walaupun anak saya waktu itu masih kecil, tapi bahasa itu adalah bahasa yang Tuhan pakai. Paham kan toh? Tanya dia benar enggak? Saya tulis di ya kitab saya, tang 24 saya mau balik, saya bilang saya akan tinggalkan Pontianak. Saya anggap saya kedua kali saya masuk sini saya tidak bisa berapa apa Tapi ketika di ini masih proses waktunya, ya saya tekun lakukan. Dan akhirnya saya mencapai sesuatu yang Tuhan janjikan, yang 16 nya daripada lah seluruh tubuh yang rapi tersusun Ya, diikat apa dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar per pekerjaan tiap tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih kita ini semua kan punya ya maka saya katakan ayo waktu kita lagi sedang mengimajinasi meng komunikasi, temukan panggilanmu apa. Karena Alkitab katakan tujuan Allah sudah jelas serupa dengan hadirkan kerajaan Allah. Tapi tujuan kita mengeksplorasi kehidupan kita apa sih? Betul nggak kamu jadi pengusaha? Betul nggak kamu jadi pelayan Tuhan? Betul nggak kamu jadi apa? Jadi kalau kita temukan kita punya posisi itu namanya apa? Kalau kita temukan posisi saya sebagai pemusik itu oke, okay. ini posisi kamu. Berarti Tuhan suruh. Tapi sekarang fungsikan kamu sebagai pemusik yang betul-betul jadi berkat. Karena nanti fungsi itu yang mempertahankan posisi kamu. Kalau kamu mau jadi WL, kamu temukan saya mau jadi WL betul. Jangan kamu cari-cari. Tuhan memang menempatkan posisi kita WL betul, tapi fungsikan, belajar saya temukan posisi saya ada dulu saya nggak suka menjadi seorang uh, gembala. Saya pikir saya kalau khotbah saya bukan tipenya. Tapi saya temukan Tuhan mau saya menggembalakan jemaatnya. Nah, sekarang saya mesti karena posisinya saya mesti fungsikan, saya mesti belajar, saya mesti datang pada Tuhan. Saya mesti tetap menatap Dia walaupun jatuh bangun itu memang fakultas saya. Fakultas jatuh bangun, jurusan penyerahan total ya kan titel saya apa? Babak belur. kan begitu. Jadi terus belajar sampai nilai kita inilah yang dilihat orang. Itu namanya sikap perilaku. Dan nggak gampang Pak Bu mesti dilatih. Berani enggak? Roy tadi bilang saya, berani beh. Ya bukan bicara berani Roy. Itu kebenaran betul enggak? Saya bilang ngomong bukan saya berani atau enggak. Emang saya jago boy. Bang. Saya bicara tentang nilai-nilai yang akan kita bangun. Nah kita semua ini kan perlu nilai. Tahun 2002 saya mau pastikan buat kita semua. Kita ini ibaratnya sebuah media yang tinggal diinstal oleh Tuhan. Jadikan apa? Cahaya terang buat apa? Kegelapan yang akan datang. Apakah Anda yakin tahun depan lebih baik? Dunia nggak akan pernah lebih baik. Kenapa? Dasar dunianya udah rusak oleh iblis. Dan kerusakan akan terus bertambah, bermultiplikasi. Nah itulah sebabnya kita Allah perlu anak-anak terang. Siapa? Anda dan saya. Menjadi apa? Menjadi tubuhnya dia. Lah sebelum menjadi tubuhnya kan perlu kita dilepaskan oleh tubuhnya dulu. Di mana tubuhnya? Ya di gereja. Jadi gereja bukan semuanya kita. Lagi senang saya datang, nggak senang enggak. Bukan itu Pak, bu sikap perilaku seperti itu akan merusak mental kita. Mental yang rusak akibatnya iman kita melorot. Hadapi tantangan kita enggak, enggak kuat. Lemah. Lalu nyalakan sana sini. Seperti how Adam dan Hawa saling menyalakan. Bukankah hari-hari ini kita lihat gereja seperti itu. Lalu pertanyaannya dengan apa menyelamatkan dunia ini? Doa, kita kalahlah dengan saudara-saudara kita yang lain berdoa doa saya setuju ya maka tadi sudah ada doa sana doa sini itu itu oke okay lah nggak apa-apa tetapi lebih daripada itu kita mau dibentuk menjadi serupa dengan Kristus sehingga kita bisa menjadi cermin dimanapun kita berada menjadi apa cermin buat orang lain ya baik Tuhan memberkati mari kita bangkit berdiri